Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam olahraga. Untuk pertemuan kali ini kita masih belajar yaitu materi gerak non-lokomotor. Anak-anak semua masih ingat apa itu gerak non-lokomotor? Coba dipikir dulu, apa itu gerak non-lokomotor? Ya, bagus. Gerak non-lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Gerakan memutar, membungkuk, mengayun, meliuk, dan peregangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar gerak non-lokomotor yaitu melalui sebuah permainan. Permainannya itu permainan mengambil bola. Ya, permainan mengambil bola. Nah, alat yang kita perlukan, pertama anak-anak bapak sediakan 5 buah bola kecil. Boleh bola kasti. Kalau bola kastinya di rumah tidak ada 5, jangan dibeli 5 ya. Boleh menggunakan atau buat pakai kertas nih. Gulungan dari kertas, buat sebanyak 5. Sekecil ini juga boleh, tapi dibuat 5. Dan yang kedua, kotak atau kardus. Ya. Peralatan yang pertama 5 buah bola dan yang kedua kotak kardus. Pasti anak-anak bapak penasaran dengan permainannya. Ya kan? Pasti iya. Ayo kita praktekkan. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku terima kasihku guruku tersayangku tercinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang. Semangat untuk praktiknya ya. Bapak tunggu video terbaik dari kamu. Ya, semangat. Baca tulis mengerti banyak hal guruku terima kasih.